Kota melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dalam rangka operasi ketupat lodaya tahun 2022, tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 09.00 waktu Indonesia bagian barat. Terpantau situasi arus lalu lintas di pusat kota Solo ini cukup kondusif lancar. Tidak ada peningkatan arus lalu lintas pagi hari ini, dan beralih ke arah timur yaitu dari arah Cianjur yang menuju kota Sukabumi pun masih terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan situasi di jalur barat yaitu dari arah Bogor menuju kota Sukabumi pun masih terpantau normal lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan. Apabila Anda belum melaksanakan vaksinasi, agar segera mendaftarkan diri Anda ke gerai terdekat vaksinasi. Vaksinasi booster, mudik aman, mudik sehat. Salam break.